Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan dan sekaligus membandingkan lah. Kalau perkenalan mungkin sudah saya buat di video sebelumnya tentang alat pendeteksi kabel putus dan pendeteksi voltage detector, pendeteksi tegangan. Di video sebelumnya ada yang menggunakan alat ini, mungkin sudah tidak asing alat ini. Dan test pen ini yang paling muda, yang paling tua. Ini yang muda dan yang terakhir ini buatan di DIY ALC. Ini pendeteksi tegangan dan pendeteksi kabel putus di sebelah mana menggunakan ini. Untuk jatuh dayanya bisa pakai power bank maupun menggunakan power dari kabel OTG OTG smartphone. Rata-rata sekarang dari HP itu sudah support OTG, jadi jatuh dayanya bisa diambil dari handphone maupun menggunakan power bank. Saya akan taruh dulu alatnya yang ini. Kenapa saya membuat alat ini? Karena pengalaman pribadi, jika saya cuma ingin mengecek ada tegangan di kabel atau tidak, itu bisa menggunakan test pen ini. Ini harus disentuhkan ke kabelnya. Sedangkan yang alat ini, voltage detector ini, tidak perlu menyentuh kabelnya, cukup dari luar aja, jadi tidak kena strom. Nah, ini ada LED-nya juga dan ada buzzer, nanti lampu indikator berkedip. Ini sudah saya jelaskan di video sebelumnya, di mana alat ini juga saya modif buat pendeteksi kabel putus sebelah mana, cuma masih belum optimal lah, masih belum optimal, bisa cuma masih belum optimal yang sudah saya modif. Ini masih belum saya modif sama sekali untuk dibandingkan dengan alat yang kecil ini. Kalau ini bisa jadi dua voltage detector sekaligus buat pendeteksi kabel putus di sebelah mana. Alat-alatnya di sini ada top kontak, ada kabel di situ. Nanti kabelnya sudah saya putus, salah satu kabelnya sudah saya putus. Itu pakai kabel UTP, ada 8 8 kabel ini, ada 8 kabel, ada 8 lapis kabel di sini. Nanti saya akan menggunakan alat test pen konvensional, voltage detector, dan alat yang saya buat ini. Kalau di video sebelumnya saya hanya memperkenalkan aja, tidak membandingkan, jadi mungkin ada yang tidak begitu paham apa bedanya dengan yang sudah ada di pasaran. Kalau untuk pendeteksi kabel, setahu saya itu masih belum ada kabel putus di sebelah mana. Kalau cuma kabelnya 1 meter segini, kita tinggal beli lagi, buang tinggal beli lagi. Tapi coba bayangin kabelnya 100 meter atau 200 meter. Terus tiba-tiba kabelnya putus, tidak bisa mengalirkan arus listrik. Kita bingung motongnya sebelah mana, di ujung yang kanan atau ujung yang kiri. Nah, karena permasalahan seperti itu, biasanya orang ngambil titik tengah. Dipotong di tengah, ternyata yang putus yang ujung yang sebelah kanan. Daripada seperti itu, jadi ada di sini saya makanya buat alat untuk pendeteksi tegangan dan alat untuk pendeteksi kabel putus di sebelah mana. Ini bisa dibilang akurat 99% berhasil. Saya akan coba. Ini ada kabelnya sudah saya putus di sini.
kabel yang warna biru ini sudah saya putus, kabel warna biru. Kabel warna biru ini sudah saya putus, ini sudah saya putus. Jadi kan nanti putusnya di daerah sini ya. Putusnya daerah sini. Saya akan singkirkan terlebih dahulu alat-alatnya. Saya pinggirkan dulu. Nah, ini yang putus ya. Ini yang putus. Ini ujungnya. Ini ujung. Biar kelihatan. Terus ini saya colok ke listrik. Nah, ini. Ini. Warna biru. Dan ini bebas yang mana aja terserah. Yang penting jangan sampai konslet. Berarti di sini kan, jangan, nanti saya cek sebelah sini. Ini ada 8 kabel di dalam, di satu slot ini ada 8 kabel. Ini yang terhubung ke situ. Saya akan tancapkan. Nah, sekarang saya akan coba cek menggunakan test pen biasa. Nyala, bisa dilihat nyala. Nyala yang ini. Terus saya akan melihat di sini ada apa enggak? Tidak bisa. Kalau test pen biasa dia tidak akan menyala. Nah, ini tidak akan menyala. Tidak akan menyala. Saya akan coba yang voltage detector di sini, bisa dilihat nyala, nyala dia. Terus saya coba di ujung yang belum putus di sini, nyala. Saya akan coba di ujung yang putus, seharusnya putus kan, seharusnya tidak hidup ini voltage detectornya. Voltage detector masih menyala. Dia tidak bisa membedakan kabelnya sudah putus atau tidak. Jadi seolah-olah dia memberi gangguan atau noise ke kabel yang sebelahnya sehingga terbaca ada tegangan di sini. Nah, yang ini kan di sini ada. Nah, kayak gitu. Nah, di sini ini masih ada yang ini. Jadi cuma bisa mendeteksi tegangan, ada tegangan atau tidak. Ini hanya sebagai voltage detector, bukan sebagai untuk mendeteksi kabel putus di sebelah mana. Ini saya akan coba yang punya saya ini dengan menggunakan power bank. Jadi saya tidak menggunakan OTG karena HP-nya sudah saya buat jadi perekam video ini. Jadi saya pakai power bank. Gak harus pakai power bank seperti ini sebenarnya. Power bank apa aja. Yang penting tegangannya 5 volt. Nah, ini tancap, nyala. Ini nanti saya akan tekan setelah berapa detik, soalnya akan dayanya rendah sehingga sama powerbank tidak terbaca ada beban. Jadi saya harus pencet ini untuk tetap menghidupkan power dari powerbanknya. Saya akan coba di sini, langsung di sini. Nah, bagian atas, sekarang bagian bawah. Berarti kabel warna biru itu ada di bagian bawah. Kalau seperti ini. Ini kan ada 8 kabel. Jadi saya harus keliling lah nyari. Kalau emang tidak ada, selama 10 detik didiamkan selama 10 detik tidak menyala, berarti arus kabel putus di daerah itu. Nah, ini kan nyala. Belum berapa detik udah nyala. Nah, sekarang saya akan coba di ujung dengan yang tadi. Saya akan coba langsung di ujung nyala atau tidak. Saya akan coba 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10. Mati kan? Saya akan coba lagi di daerah di bawah, di bagian bawah. Jadi saya harus adil di bagian atas dulu, udah ada bagian bawah. Masih mati kan? Masih mati. Saya akan coba lagi di sini. Bagian atas kan mati tadi. Sekarang coba bagian bawah, nyala. Nyala. Saya akan coba di daerah ini. Ini kan perpotongannya. Saya akan coba bagian atas. Mati. Bagian bawah. Mati juga. Jadi bisa diasumsikan kabel putus di daerah ini. Diasumsikan kabel putus di daerah ini. Itu kalau kita coba dan digunakan dengan benar alat ini, dipastikan kita terdeteksi lah kabel yang putus di sebelah mana, seperti itu. Saya akan cabut. Nah, singkirkan terlebih dahulu. Nah, jadi sudah bisa dipastikan juaranya yang mana. Ini kecil-kecil cabai rawit. Jadi dengan alat sekecil ini dan bisa dibawa kemana aja, HP kita mesti bawa HP. Siapa orang yang nggak punya HP sekarang, tukang beca aja punya. Bisa membawa alat ini. Sudah orang instalasi, jika ngecek apa ada kabel yang putus di sebelah mana, hanya menggunakan ini aja. Dengan HP-nya sudah bisa. Bisa menggunakan HP dengan bantuan apa USB OTG-nya ini sudah bisa menghidupkan alat ini, atau enggak bisa pakai power bank. Power bank banyak harganya yang murah, ada 18.000, 15.000, ada 13.000 juga ada. Itu bisa membuat jatuh daya alat ini. Daripada kita harus beli voltage detector yang harganya ratusan ribu, bisa sampai 500 ribu ada, tergantung tingkat sensitivitas untuk mendeteksi tegangan biasanya perbedaannya. Tapi jika menggunakan alat ini sudah bisa dua. Ini tetap juaranya. Sekian dari saya untuk membandingkan ketiga alat ini tentang voltage detector dan pendeteksi kabel putus di sebelah mana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.